Di Jakarta Utara, seekor ular sepanjang 3 meter berhasil ditangkap oleh warga saat berupaya naik ke bantaran Kali Ancol pada Bangat. Menurut warga, kemunculan ular sanca pada Rabu malam dikarenakan debit air Kali Ancol meningkat sejak Selasa. Setelah sempat melilit kaki dan tangan seorang warga, akhirnya ular berhasil dievakuasi. Oleh warga, rencananya ular ini akan diserahkan kepada pencinta reptil. Tim Liputan, CNN Indonesia.